Assalamualaikum teman-teman. Saya berada di ketinggian 40 lantai. Ya, sebelum kita terbang kita cek dulu apa yang kurang. Karena di ketinggian harus benar-benar maksimal. Ya, saya sudah menaiki gondola untuk terbang teman-teman. Ya teman-teman, saya akan terbang di ketinggian 40 lantai. Sebelum kita terbang harus benar-benar persiapan. Semuanya harus dipersiapkan dulu teman-teman. Ini saya sedang mempersiapkan safety pengaman. Ya teman-teman, saya ada di ketinggian, sudah ada di ketinggian teman-teman. Ya bisa dilihat teman-teman, posisi saya sudah turun dari ketinggian 40 lantai. Sangat ekstrim teman-teman. Ya, yang ada di Pangandaran, tolong. Ya, teman-teman, saya sudah ada di bawah ketinggian. Di bawah sangat ekstrim. Cuaca sangat panas teman-teman. Ya teman-teman, di atas cuacanya sangat panas.
Ya teman-teman, saya sudah ada di atas ketinggian 40 lantai. Bekerja di atas ketinggian 40 lantai teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri betapa tingginya di atas ketinggian ini teman-teman. Dari ketinggian ini kita bisa terlihat Monas. Ya teman-teman, saya masih ada di ketinggian, bekerja di ketinggian teman-teman. Harus yang mempunyai keberanian, karena di atas ketinggian ini harus benar-benar berani di atas ketinggian teman-teman. Cuaca sangat ekstrim, panas. Bisa teman-teman lihat sendiri dari ketinggian ini, saya bisa melihat pemandangan yang indah. Anginnya cukup ekstrim teman-teman. Dari ketinggian 40 lantai anginnya sangat ekstrim. Ya teman-teman, saya bekerja di ketinggian ini sangat ekstrim, harus ekstra hati-hati. Nah, teman-teman, ini operatornya gondola permanen. Harus mempunyai keahlian. Ya teman-teman, inilah posisi saya di atas. Harus mempunyai skill. Ya teman-teman, saya dari ketinggian. Oh siap. Mas Tambun akan mendarat. Ya inilah posisinya, akan turun ke bawah teman-teman. Ya teman-teman, indah orang-orang yang berjiwa baja. Ya teman-teman, proses repair gearse. Oke.
Oke teman-teman, inilah proses. Ya teman-teman, inilah rekan-rekan kita tim elang dari Pangandaran, tim elang ya.